tahun berpuas dua kali. Itu saya bilang sepanjang tahun karena baru habis mengalami yang kedua. Dengan cara kuantitatif, tapi menggambarkan potensinya. Mulai dari angkanya itu memang itu bermanfaat, yaitu sebagai obat peredar. Dan buah berkurang dan ini juga untuk GF mungkin apa ya. Batu busuk, kegiatan ini sangat bermanfaat. Kenapa? Petani bisa langsung melihat seperti inilah harusnya budidaya durian. Ya kan? Langsung melihat ke lapangan, tidak penataannya di lapangan seperti apa, pengendalian penyakit seperti apa. Beda dengan kalau mereka membudidayakan durian alam di hutan atau di kebun mereka. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini sering dilakukan oleh Balitbu di sehingga yaitu tadi masyarakat bisa lihat langsung seperti apa budidaya durian yang seharusnya dipangkas pendek, kemudian panennya mudah, tidak seperti yang mereka lakukan sekarang, memanfaatkan durian hutan yang ada di kampung mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni. Kami petani manggis dari Kabupaten 50 Kota, Kecamatan Kebalisan, Nagari Banjaloe. Ya, kami berterima kasih kepada Balitbu Tropika yang telah mengundang kami ke sini untuk berbagi ilmu dan menimba ilmu di sini. Kemudian kami sangat terharu melihat perkebunan di sini karena buah manggisnya bagus-bagus dan lebat-lebat. Mungkin ini akan menjadi contoh buat kami bagaimana manggis kami juga bisa berbuah lebat seperti ini dan bagus-bagus seperti di Balitbu Tropika ini. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.